Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulil Amin. Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yunfa'una wa dhakirna ma nasina wa anfa'na bima'allamtana wa zirna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Muslimin dan muslimat para jemaah, Duyufur Rahman, tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita di dalam sejarah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berjalan daripada Madinah ke Mekah selama 8 hari 8 malam baru sampai. Kita punya perjalanan 8 jam saja. Sebab itulah kita tak terasa, bila bolehkan kita zamai laju, kita nak pakai ihram awal sikit satu hari pun rasa letih dah. Dari awal lagi orang lain tak pakai ihram lagi, tak pakai adakan. Ha, tapi kawan-kawan kita yang pakai haji ifrad tu 10 hari dah pakai, tak ada masalah apa-apa. Ha, itu dari sudut psikologi. Sebenarnya kita ni benda-benda ni bergantung dengan jiwa kita. Kata di ahli fikir, quwwatul azimah. Kuatul azimah, kekuatan jiwa itu boleh mengubah satu-satu masalah. Macam kita ini. Kita ini alhamdulillah, kita telah duduk dalam suasana yang baik. Jadi tentulah lepas pada ini kita mampu untuk mengubah beberapa amalan-amalan dalam hidup kita, kebiasaan hidup kita, kita akan ubah. Ini insyaAllah kita akan bincang dalam tajuk kita, dalam bual bicara kita selepas malam nanti. Beberapa perkara yang patut diambil perhatian dan dijadikan satu perbincangan dalam hidup kita. Sama ada kehidupan kita dengan keluarga kita, dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Ataupun kehidupan kita dengan kawan-kawan. Kehidupan kita dengan masyarakat. Kehidupan kita dengan apa saja perhubungan di antara kita dengan manusia, dengan makhluk. Kerana manusia ini ada dua kategori. Sama ada kita berhubung dengan Allah yang disebut dengan nama Rabb, Tuhan kita. Itu dia panggil dari bawah ke atas. Mana kita bawah, kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana cara nak berhubung? Di antara caranya solat. Solat yang kita lakukan ini iaitulah hubungan di antara kita dengan Allah. Kita nak berhubung apa benda? Tapi perhubungan kita, sama-sama makhluk, berbeza cara dia. Sama ada kita ajak minum teh, sama ada kita ajak dia pergi dengan kuliah, kita ajak dia buat bisnes, kita ajak dia berbagai-bagai cara, itu dia panggil hubungan di antara manusia dengan manusia. Jadi para jemaah sekalian, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 hari 8 malam. Baru sampai ke Madinah. Dan baru sampai ke Mekah. Nak balik pun sama juga. Jadi tentulah mereka memakan masa yang lama. Dalam perjalanan saja 2 minggu lebih. Lepas tu dia duduk di sini pula beberapa hari mengerjakan haji. Itu di antara sejarah yang patut kita kena ingat. Maka bila Nabi SAW sampai di Mekah, tadi saya kita berhenti di sini tadi kan. Maka Rasulullah SAW selesaikan tawaf dan sa'i. Sahabat-sahabat yang buat umrah bertahallul atau bersyukur, maka mereka berkumpul di satu tempat, nama dia Abtah. Abtah ni tempat dia terletak di atas sikit daripada perkuburan Ma'la. Di Mekah nama dia perkuburan Ma'la. Sebab apa ke Ma'la? Nama Ma'la perlu cari lagi. Kan? Sebab dia ada dua kedudukan. Sebelah atas, sebelah bawah. Sebelah atas Mekah dia panggil Ma'la. Bermula daripada perkuburan Ma'la tu sampai ke hujung, itu dia panggil sebelah atas. Kemudian dia rendah sebelah bawah ni, dia panggil Al-Misfalah. Misfalah. Misfalah ni sebelah mana? Sebelah Hotel Hilton tu, ke belakang dia tu. Itu dia panggil Misfalah. Mana belah? Belah bawah. Ha, jadi satu lagi dia panggil Sani iaitu Kudai. Dengan Sani iaitu Kada. Itu nama-nama tempat di Mekah. Orang-orang yang kaji sejarah, dia tahu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia masuk Mekah, dia suka masuk melalui hujur. Saniyah. Sebab dia
masuk ikut ni, yang pertama lalu ikut rumah dia. Dan yang kedua dia akan masuk ke pintu Babus Salam, orang panggil Babus Salam. Hari ni tuan-tuan nak cari pintu agak sukar lah, sukar. Dengan pembangun yang ada hari ni, saya pun tak tahu duduk mana dah pintu Babus Salam. Sebelum pembesaran Raja Abdullah ni, kita tahu lagi ada lagi tanda kat dalam. Tapi dengan mungkin selesai pembesaran ni, mungkin dia tanda balik. Sebab kita tengok bangunan Turki yang lama tu kan, dibina semula lepas pada dia diruntuhkan untuk pembesaran. Itu ada antara usaha-usaha pihak yang bertanggungjawab dengan Masjid Haram untuk mengekalkan sejarah-sejarah lama di Masjid Haram. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia duduk di mana? Duduk di Abtah selama hari 4, 5, 6, 7. Mana 4 hari je dia kumpul di situ. Kemudian pada pagi 8, macam hari kita ni lah, hari tarawih ni, Nabi SAW mengarahkan para sahabat yang buka ihram supaya berihram semula. Berihram semula, ihram haji yang mereka akan kerjakan itu. Anggaran bilangan jemaah haji yang bersama dengan Nabi SAW pada tahun tersebut, berapa bilangan? Ya, 100,000. Ada riwayat kata 100,000. Sebahagian riwayat kata keseluruhannya. Ya, campur-campur hak mari daripada luar mari join di sini, lebih kurang 140,000 jemaah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kata oh sikit ya. Lah, saya dengar cerita orang Mekah ni. Orang duduk Mekah, dia kata ramai kita hari ni jam teruk. Kan? Mina dengan Mekah berapa kilometer je tu? Dekat sangat. Tapi terpaksa kena sampai 1 jam jalan. Kan? Lepas tu malam hari akhir tu lagi dahsyat. Orang ramai lagi. Maknanya zaman kita ni jam. Zaman dulu pun jam juga. Kata zaman dulu orang pergi haji berapa ribu orang. Dia kata tak ramai. Mari daripada Malaysia ni satu kapal. Kapal laut tu. Kapal laut tu mungkin muat dalam 2,000 kapasiti. 2,000 orang. Kapal laut. 2 minggu dalam kapal. Allah yarham bapak saya ni selalu cerita. Dia kata kita di atas kapal laut 2 minggu baru sampai ke Jeddah. Balik 2 minggu pula. Sebab itulah dia kalau nak mari, dia akan bawa macam kita lah. Bawa buku sikit, buku ni. Masa mari, ajar semua. Kursus haji situ. Tak apalah tak kursus haji pun. Asalkan boleh patah naik kapal kan naik. Atas kapal, nak sampai ke Mikot Yalam-Lam. Dia Mikot laut ni Yalam-Lam. Mikot kita udara, Qanul Manazil. Kan? Jadi nak sampai ke Yalam-Lam tu 2 minggu. Jadi sempatlah nak kursus. Berapa belah siri lagi nak kursus atas kapal. Setiap lepas solat, tak ada kerja, kursus haji. Itu cerita. Pasal itulah orang-orang dulu disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia kata, Az-Zahibu Kal-Mafqud Wal-A'idu Maulud. Itu bahasa lama kata. Orang pergi haji zaman dulu, seolah pergi tu kita salam dengan dia tu, kita dakat dia tu, seolah-olah dakapan terakhir. Sebab kita tak tahu hidup ke mati. Pergi dalam suasana yang begitu dahsyat. Dan satu masa dulu, jalan di antara nak sampai ke Mekah ni tidak aman. Tak aman. Ada perompok lah, ada pencuri lah, macam-macam benda. Dia rompok bagai-bagai jemaah haji berlaku. Sehinggalah sampai kepada zaman yang terakhir ni lah. Zaman Raja Abdul Aziz kawal negeri Mekah ini, ketika itu maka dia beri keutamaan kepada keselamatan jemaah haji. Alhamdulillah sampai hari ini pun kita kira Mekah itu negeri yang aman. Sikit-sikit berlaku aksiden tu, itu di luar daripada kawalan, di luar daripada kawalan. Baiklah. Jadi kata di Syekh Hussein, orang panggil Ayah Hussein, orang Kelantan duduk di Mekah. Dia kita, dia kata mu tahu orang mari jemaah haji berapa ribu ya ada. Mungkin dalam berapa puluh ribu gitu ya. Tapi berlaku dah pertempuran sampai mati di Mina ni dekat Jamaratul Aqabah. Sebab Jamarat Aqabah ni, Aqabah tu macam teluk gitu. Sempit. Tempat kita meletak Jamarat Aqabah tu sempit ya, hujung bukit. Lepas pada Jamarat Aqabah tu luar Mina. Kita lompat tu Mina dah. Luar daripada Mina. Itu dia panggil Jamarat Aqabah. Maknanya waktu tu orang naik unta berjalan, aksiden dah hutas itu. Mati juga. Jadi
berlaku jam dekat Jamrah Aqabah. Itulah yang kita kata kesimpulannya. Kata di para ulama, di antaranya guru saya selalu sebut, dia kata Mina kalhamid. Mina ni macam orang perempuan mengandung. Orang perempuan mengandung, seorang dia kandung anak, bucik tak buruk dia. Menyabuk berjalan ngongit-ngongit tak. Dekat-dekat anak salih tu macam penguin dah berjalan. Eh, marah dah hajah belakang tu. Jangan marah lagi. Dalam ihram tak boleh marah. Kan? Ha. Jadi, yang paling ramai statistik, angka yang paling ramai sekali, berapa orang dia mengandung kembar berapa? Berapa? Mana doktor? Tak tahu buat ni. Yang paling ramai sekali, sebelah ke berapa? Baru dia orang India pun, kan belah yang sebelah pun masuk, joklah kata sebelah ni peringkat, mak dia kena jalan macam peruk gajah, farak sebelah. Dan biasa je, dia boleh jalan. Ha. Jadi itu ibarat kata, mina seperti orang mengandung. Tak ramai seorang anak pun, nampak juga dia punya peruk dia tu ada kandungan. Kalau dia kandung 10 orang pun, macam tu juga. Sama juga waktu orang mari 2,000, 5,000 haji, penuh dah mina. Waktu zaman kita ini juta orang mari haji, lagu ni juga. Ha, itu dia panggil di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di bumi mina ini. Jadi Nabi SAW dia punya perjalanan haji lebih kurang 140 ribu rombongan haji yang bersama dengan Rasulullah SAW 140 ribu. Maka apabila pada pagi hari 8, dia panggil hari Tarwiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya berihram haji. Jadi bagi saya lah, kalau kita mari ke Tarwiyah atau tak mari, kalau kita tak mari Tarwiyah ni, kita akan mari juga hari ni. Kawan-kawan kita yang tak mari lagi tu, tengah hari tadi dah mula naik bas pergi ke Arafah. Jadi sama juga. Cuma kalau kita pergi lambat lagi, esok kita nak pergi pagi esok ke Arafah, secantiknya kita niat ihram juga hari 8. Sebab Nabi mengarahkan para sahabat dia yang buka ihram supaya berniat haji bila pada pagi Tarwiyah hari yang ke-8. Kita ada dua perkara yang kita nak bincang. Yang pertama, kalau tak boleh dengan badan, kita boleh pergi dengan masa. Ingat tak? Kita tak boleh nak pergi Tarwiyah ke Mina. Penganjur kita tak nak bawa tentunya, ada masyarakat tertentu, ada pakej-pakej yang khas, mereka tak mau pergi. Kita tu tak boleh kata apa. Benda ni benda sunnah, tidak terlibat dengan rukun dan wajib. Dia tak nak buat, biar. Kita yang boleh buat, alhamdulillah. Satu hari tuan-tuan berpanah di sini, peluh-peluh yang apa ni keluar daripada tubuh kita ni, kita mengharapkan dia menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bahawa kita duduklah khemah dengan panas-panas gini semata-mata liwajillah, semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, semata-mata kerana sayang dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mari duduk sini di Mina, kita yang kemahnya sangat simple, yang kemah kita ni sudah cantik kalau nak bandingkan, maka kita juga mengambil masa yang sama untuk duduk di sini di atas dasar mengikut perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita datang ke Mina. Ya solat maghrib, ya solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, 5 waktu di sini. Kemudian pada pagi besoknya, barulah Nabi SAW berangkat ke Arafah. Kebetulan, hari Nabi kita wukuf pada hari 9 Zulhijjah pada tahun yang 10 itu, iaitulah pada hari Jumaat. Hari wukuf itu hari Jumaat. Maka timbullah kata-kata yang mengatakan siapa wukuf hari Jumaat itu dinamakan Haji Akbar. Nama Haji Akbar, ada riwayat mengatakan lebih daripada 70 kali haji biasa. Ha, jadi rugilah tuan-tuan tak mari tahun lepas Haji Akbar. Jadi kita kata para jemaah sekalian, hadis yang menyebut tentang perkara yang tersebut, hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak dinafikan wukuf pada hari Jumaat mempunyai kelebihan yang tersendiri. Yang pertama, wukuf besar dah. Hari wukuf hari Arafah ni besar ke kecil? Besar. Campur pula dengan hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari mulia ke tidak? Mulia. Nabi kata Sayyidul Ayyam.
berbetulan pula dengan hari haji wukuf Nabi ke tidak? Berbetulan pula. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan wukuf pada hari Jumaat. Hari Arafah sendiri itu mempunyai kelebihan sendiri. Doanya mustajab, dicampur pula dengan hari Jumaat, doanya yang mustajab. Jadi dua tiga kali, dua lapis benda kelebihan-kelebihan yang terkumpul pada masa itu. Jadi kita tak kata wukuf pada hari Jumaat ni tak ada kelebihan. Ada kelebihan. Tetapi spesifik kelebihan seperti tadi, siapa mereka 72 kali haji mengatasi wukuf hari lain, itu tidak sabit. Hari ini para jemaah sekalian, kita cuba menyedarkan masyarakat. Kempen kita kepada masyarakat, terutama sekali para pendakwah, supaya bila nak bercakap dengan orang, bila nak beritahu kepada para jemaah, carilah hadis-hadis yang sahih, yang ada sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, banyak sangat cerita-cerita pelik, cerita ajaib. Siapa mereka cerita Israiliyat pun masuk juga. Jadi kita bimbang. Saya kumpul hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan korban. Macam-macam kelebihan korban ni. Siapa mereka kata kita nak naik atas kambing tu, pergi tanduk dia esok. Saya kata atas dunia ni pun orang tak naik kambing. Orang naik kuda, kan ada orang naik kambing. Di akhirat nak ukah naik kambing pula dah. Ajaib cerita. Jadi itu di antara cerita hadis-hadis yang tidak sahih, yang dibawa oleh pencerita-pencerita dalam bahasa Arab dipanggil qusas, ahadisul qusas, hadis pencerita. Hari ini pun banyak juga pencerita-cerita, pencerita dalam TV, pencerita dalam radio yang dibawa benda-benda yang tidak sabit. Baik. Maka di Arafah apa Nabi kita buat? Nabi kita pergi ke Namirah. Namirah ni kalau tuan-tuan pergi ke Arafah esok, kita akan tengok depan masjid. Ni masjid besar, dia ada border sempadan tengah-tengah ni. Depan ni Namirah, belakangnya Arafah. Jadi setengah masjid luar Arafah, setengah masjid dalam Arafah. Maka Nabi kita khutbah di situ. Khutbatul Wada. Menyampaikan khutbah. Esok insyaAllah saya baca khutbah ni. Khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian, barulah dia selesai dia ni, barulah Nabi kita pergi ke tepi Bukit Jabal Rahmah. Bukit Jabal Rahmah ni kat mana? Banyak kali dah kan bagi umrah ya. Mana tu? Tu Kinabalu. Di Arafah. Arafah. Nama dia Jabal Rahmah. Kalau orang Melayu dia tambah lagi. Bukit Jabal Rahmah. Bukit itu Jabal tu bukit. Tapi nak suruh jadi Melayu Arab, jadi Bukit Jabal Rahmah. Naik parah pula sekali lagi kan. Bukit Jabal Rahmah pula. Baiklah. Siapa dia tahu nama sebenar bukit itu? Sebelum nama Jabal Rahmah, apa nama bukit itu? Sebab itulah orang beli buku saya, dia suruh, dia nak tanda tangan, saya tanda kat depan. Tanda dia baru beli. Kalau dia khatam, baru kita tanda belakang. Kalau saya kat belakang tu, tu hak dah khatam dah. Beli tak baca. Tak. Ada setengah orang tu lah gitu. Kalau dia jumpa saya, dia beli pula buku. Ustaz, hak dulu tak ada tanda tangan, beli pula hak ni. Kata baca dah dulu, belum buka lagi. Buku plastik pun tak lagi. Biar ke dia. Cerita sikit lah. Nama bukit ni, tulis. Tak jumpa cari ni. Nama bukit itu Jabal Hilal. Jabal Hilal. Apa makna Jabal Hilal? Kau tak jumpa. Nah. Jabal bukit tempat pusing tekuk. Dia panggil Al-Hilal tu ambil daripada Layul Unuh. Mana orang siapa bila siapa di Arafah semua pusing tekuk. Mana bukit? Mana bukit? Jadi akhir kali bukit itu nama dia Jabal Hilal. Namanya bukit pusing tekuk untuk cari bukit. Ada sejarah macam tadi bukit Pu'ai Ki'an. Sebab apa Pu'ai Ki'an? Sebab orang duk belaga pedang atas tu kelompok kelakar akhir sekali Pu'ai Ki'an. Jadi kok-kok belaga pedang. Nama benda. Sedap je. Sejarah nama benda ni peletih lah kita nak nampak dah. Jabal Hilal maknanya bukit tempat pusing tekuk. Orang duk cari mana bukit, mana bukit. Kemudian pada tahun 400 Hijrah, seorang pengembara mari ke sini, nama dia Nasir Khosru. Nasir Khosru ni pengembara dan seorang penulis. Dia kata, tak menasah apa nama bukit pusing tekuk ni. Sedangkan bukit itu betul-betul di tengah-tengah Arafah. Tempat Nabi kita wukuf di sini.
tentulah rahmat Allah Ta'ala turun di situ banyak. Maka ditukarnya, dipopularkan, kalau zaman kita ini diviralkan nama Bukit Jabal Rahmah. Sebab rahmah turun situ. Rahmah turun di atas bukit itu. Mari orang Melayu ni, Jabailah apa tidak, rahmah apa tidak, bukit tempat melambai-lambai. Ha, ini bukit orang Melayu di mana dia. Lambai apa? Eh? Lambai apa? Dah naik lambai dah? Macam ada pengalaman ni. Ha, jadi naik atas tu panggil dah. Wei, Minah mari. Panggil adik-adik panggil. Saya ada satu kali tu, kita bawa jemaah pergi melawat bukit tu lah. Dia kata betul kau ustaz ni, kita naik atas bukit, nak pergi lambat, adik-adik nak semua pergi Mekah juga. Kebetulan ada seorang pekerja kita ni Indonesia, nama Wardani. Wardani kata, ibu, saya sudah 3 tahun lambat-lambat, belum dapat isteri lagi sampai hari ini. Maknanya, pada kebudak Indonesia tu ya. Todanya tak ada syarah kau ustaz, terlambat tak jadi apa. Cerita dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada berkhutbah dan solat Zuhur dan Asar jamak takdim di mana di Namirah di Batni Uranah, Nabi kita pergi ke tepi bukit tu. Bukit Hilal ataupun Bukit Jabal Rahmah sekarang ni ada satu tempat dulu ada orang tanda masjid. Sekarang ni tak ada masjid lah, orang ramai jam kat situ. Maka Nabi kita duduk berdiri menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan kastiqtaf seperti orang meminta. Jadi dia berdoa gini. Kalau gini bukan minta, orang tak minta gini lah. Ada orang pergi minta cik duit RM5. Ada gini. Duduk. Kita esok pun kita berdoa macam ni. Ya Rabbi ya Rabbi. Kan? Minta kastiqtaf dia panggil. Macam orang meminta. Maka Nabi kita berdoa di situ, berzikir, berdoa sampai ke maghrib. Sahabat-sahabat berfikir, adakah Nabi puasa tak puasa hari ni? Sebabnya apa sebab? Sebab kan ada hadis menggalakkan puasa hari Arafah. Jadi dia nak buat macam mana? Nak pergi tanya Nabi tengah berzikir? Tak cerdik lah gitu dah. Pergi curi Rasulullah puasa. Tak pandai lah gitu. Tak. Maka dia ambil susu semangkuk hantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok, dia ambil, dia minum, bismillah. Maka orang tahulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kita pun sama juga kadang-kadang. Bila orang mari rumah kita dah tengah hari, duk tanya, makan nasi ya? Makan nasi. Tak payah. Ha? Dah makan. Kalau tanya, awak makan bila? Hak pagi tadi. Angkat je makan dia. Makan. Minta maaf lah apa-apa yang ada dah. Kita pun. Kadang-kadang apa yang ada, 3 kali tambah tak berhenti lagi. Siapa tu rumah kena menanak semula. Itu jangan tanya orang mari rumah. Ini mari tanya. 3 kali tanya, akhir kali balik saja dah. Aduk dia dia. Waktu tu pukul 12:30 dah. Pergi letak nasi dalam puyuk. Asyik-asyik. Dia nak pergi jangan. Kita solat Zuhur sini saya dah masak nasi dah. Kena pandai cerdik. Kau mana kita? Para sahabat cerdik dia ajar kita. Baik, sambil-sambil kita belajar sirah, kita belajar juga adab untuk kita sekali kan. Baik. Saya rasa cara-cara berdoa tu kita dah sebut dah, kan? Dalam kursus kita semalam sebut. Yang ni saya nak habis cerita ni. Sikit lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu du'ai du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang aku doa pada hari Arafah. Ingat tuan-tuan, sebaik-baik doa di mana? Arafah. Sebaik-baik bacaan yang aku baca dan nabi-nabi dulu daripada saya baca, la ilaha illallah wa daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan baca ni. Sepanjang hari tu baca, gila-gila lah. Sekali talbiyah, sekali takbir, sekali baca zikir ni. Nah, itu dia panggil zikir yang paling, yang dibaca oleh Nabi dan para anbiya belum berada. Maka kita selang-seli. Lepas pada tu kita berdoa untuk kebaikan kita. Kita berdoa untuk keluarga kita, doa untuk anak-anak, doa untuk harta benda kita. Biar Allah Ta'ala beri pada kita ni harta yang halal, harta yang berkat, harta yang bersih, kan? Barulah kita selamat, insyaAllah. Maka bila masuk maghrib pada hari tersebut, Nabi kata, as-sakinatus sakinah. Nabi kata, bertenang. Jangan gopoh, supaya tak laju. Maka Nabi kita berjalan, sampai ke Muzdalifah. Sahabat yang duduk belakang dia tu, Usamah. Dia tanya, ya Rasulullah, solat maghrib. Nabi kata, as-salatu amamah. Solat depan.
Maknanya Nabi kita nak solat di Muzdalifah. Itu gitu qasdan. Bila sampai di Muzdalifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dengan solat maghrib dengan isya jamak takhir. Kemudian ittaja'a, Nabi kita pun tidur sallallahu alaihi wasallam, kerana terlalu penatnya dia daripada pagi tengah hari tadi sampai ke petang. Dia berdiri berdoa kepada Allah azza wajalla. Jadi tuan-tuan yang mampu berdiri, berdirilah, tidak syarat. Tidak kata mesti kena doa kena berdiri, kalau duduk tak makbul. Tidak. Cuma nampak sangat kita tu berhajat dengan Allah azza wajalla. Sebagaimana kita nak pergi solat istisqa. Solat minta hujan, kan? Pernah dah kita solat istisqa? Tak pernah ikut. Adalah sekali dua kan waktu kemarau panjang. Hari ini tak ada minta hujan. Solat subuh tu hujan, nak suruh hilang dia punya jerubu. Katanya di Malaysia sekarang ni jerubu kuat. Ya, jerubu kuat. Jadi bila nak pergi solat istisqa, kita diminta supaya pakai baju yang tidaklah jangok, comel macam nak pergi solat air raya. Air raya nak pakai baju cantik. Solat istisqa ni pakai baju biasa, mutabazzilan mutakhashian. Pergi. Bila sudah solat, kita tukar pula kain kita. Atas ke bawah. Kain ridak lah. Kain serban kita ni, kain atas baju kita ni. Sebab nak suruh nampak kita tu berhajat kepada Allah azza wa jalla. Jadi selesai daripada Muzdalifah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidur, dan selepas solat subuh maka Nabi kita berzikir di Al-Mash'aril Haram. Fazkurullah indal Mash'aril Haram wazkuruhu kama hadakum. Maka zikirlah kamu di Al-Mash'aril Haram. Mash'aril Haram di mana? Di Al-Muzdalifah. Mash'aril Haram nama dia Muzdalifah. Sebab apa nama Al-Mash'aril Haram? Ini soalan. Muzdalifah tu nama dia Mash'aril Haram. Tuan-tuan tahu apa makna Mash'ar ataupun Masya'ir? Mungkin gaji dengar tak? Mash'ar ataupun Masya'ir iaitulah tempat kerja haji. Mina ni Mash'ar, Arafah Mash'ar, Muzdalifah Mash'ar. Dia punya jamak dia Masya'ir. Itu bahasa Arab. Mash'ar itu dia punya mufrad, jamak dia Masya'ir. Jadi Allah kata fazkurullah indal Mash'aril Haram, kamu hendaklah menyebut nama Allah di tempat Mash'ar, tempat kerja haji dalam tanah haram. Sebab apa? Sebab Arafah dalam tanah. Arafah di mana? Tanah halal. Ha, jadi Arafah tanah halal. Allah Ta'ala suruh sebut pula nama dia di Mash'aril Haram, iaitulah di Al-Muzdalifah. Maka Nabi kita duduk di Muzdalifah sampai subuh. Lepas subuh dia berzikir sekejap. Sebelum naik matahari, Nabi kita mari ke Mina. Nak bezakan di antara amalan jahiliah dulu. Orang jahiliah dulu, orang Mekah, kalau nak pergi haji, dia tak pergi Arafah. Dia pergi haji di Muzdalifah. Sebab dia kata dia ni penduduk Mekah. Dia segi. Kami penduduk Mekah, haji sini dalam tanah haram. Orang mari luar, pergi ke Arafah, tanah halal. Nah, itu dia panggil cerita jahiliah. Maka waktu Nabi nak pergi haji, orang duk ingatkan Nabi nak berhenti di Muzdalifah. Rupanya Allah perintah kepada Nabi, summa afidhu min haitsu afada an-nas. Ya Muhammad, kamu pergi sama dengan orang lain pergi. Maka Nabi telah membatalkan adat jahiliah yang berwukuf di Muzdalifah. Pergi terus. Jadi selepas Muzdalifah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai balik ke Mina. Sampai di Mina, yang pertama sekali dia mula melontar jamrah Aqabah ataupun orang panggil jamrah kubra. Kita jamrah ada berapa? Berapa jamrah ada? Tiga. Jamrah yang pertama ular. Yang kedua wusta. Yang ketiga tekan. Ular tu satu, wusta tengah, kubra yang besar. Dia nama kubra ataupun nama Aqabah. Dua nama. Jumrah, Ula, Usta, Kubra ataupun Aqabah. Sebab Aqabah tu dia di tepi bukit. Dia sebelah ya. Sebelah. Ni batu, sebelah gini. Karena itulah bila kita nak melontar nanti, saya harap tuan-tuan akan pergi ke sebelah kiri. Ni bukit. Dulu ada bukit. Tempat melontar sebelah ni. Sebelah mana kita mari daripada Mina ni.
Sampai dekat melontar, kita pergi ke sebelah kiri. Barulah masuk ke tempat asal dia. Kalau pergi belah kanan, tak ada. Dia bukit. Jemaah Aqabah ada sebelah. Ha, tapi oleh kerana maslahah hari ini, kalau buat sebelah, banyak aksiden. Saya sempat dulu, waktu mari tahun 80. 82 saya mari. Ada lagi yang sebelah tu. Memang agak sukar. Jangan teruk waktu di Jemaah Aqabah. Sebab orang terlalu ramai, tempat melontar sebelah. Maka para ulama di sini berijtihad, tak apa kita buka dua pihak pun, yang penting batu tu masuk dalam tempat yang sama. Jadi alhamdulillah, bukan hari ni bukan sekat buka kiri kanan, 5 tingkat tempat melontar. Kita yang duduk di Muaisim ni, kita akan pergi naik tingkat 3. Selalu automatik, sebab kita mari daripada bukit, naik tingkat 3, melontar, pusing balik. Orang yang mari daripada bawah tu, mari daripada Arab, mari daripada Masjid Khaif, terus tingkat 1. Tingkat bawah, G. Tingkat 1, orang yang mari daripada jalan sebelah adik kiri ni, daripada Muaisim juga, tapi terowong bawah. Dia naik tingkat 1. 2, kita ni terus ke 3. InsyaAllah lah, dengan pembesaran yang ada hari ni, mudah-mudahnya tidak berlaku lagi aksiden sebagaimana berlaku pada masa-masa yang lepas. Berlaku aksiden. Jadi selesai daripada melontar jemrah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembelih dia punya unta. Berapa ekor Nabi sembelih? Hah? 63 ekor unta daripada 100 ekor. Yang lebih lagi tu Nabi kita beri kepada Sayyidina Ali. Suruh sembelih. Bagi Sayyidina Ali sempurnakan sembelih 100 ekor unta. Kita hari ni sekali nak korban, puas cari kampung dah. Berapa satu bahagian? 500. Eh, maha. Akhir sekali pergi cari 200.5. Lepas solat air raya, lepas solat zuhur, nak ajak orang pergi makan rumah pun tak teramah. Akhir kali istihar, tuan-tuan dijemput makan sup tulang. Tak makan sup tulang, warna isi tak ada. Beli kok murah sangat. Ini masalah kita. Kita cuba, patutnya orang yang ada duit, ada kewangan. Seekor lembu. Seekor lembu seorang dia. Panggil orang kampung, orang-orang yang masyarakat setempat. Ambil daging-daging itu. 2 kilo, 3 kilo seorang hadiah. Sedekah. Sempena dengan air raya, keluasan. Hidup kira sangat. Nak satu bahagian, satu bahagian. Jadi dia yang paling afdal sekali, saya kau unta. Boleh korban ni. Afdal saya kau unta. Tak ada unta, saya kau lembu. Tak ada lembu, saya kau kambing. Kita kambing tak mahu, mahal sekarang kambing dah. Baik cari bahagian satu bahagian. Sah, bukan tak sah, tapi afdaliyah. Afdalnya macam tu. Selesai daripada sembelih, Nabi kita bercukur. Selepas daripada cukur, Nabi kita bagi rambut dia. Dicukur, dia bagi pada sahabat-sahabat. Ambil rambut. Sebelah lagi nak cukur, Nabi kita panggil seorang sahabat nama dia Abu Talha. Ya, Abu Talha, mari sini. Nabi kita bagi setengah kepala dia kepada Abu Talha. Tanda kedudukan yang besar Abu Talha di dalam perjuangan Islam. Maka, selepas dia tu Nabi terus pergi ke mana? Pergi ke Mekah melakukan tawaful ifadah. Jadi, dia melontar pada waktu duha, dia sembelih, dia pergi solat zuhur apa ni, tawaf di Mekah. Ada yang mengatakan riwayat kata Nabi kita solat zuhur di Mekah. Ada yang mengatakan solat zuhur di Mina. Berapa lama masa? Sangat cepat dia punya masa, berkat masa Nabi. Satu pagi dia boleh buat kerja yang begitu banyak. Ada yang mengatakan dah Nabi solat zuhur di Mekah, balik ke Mina orang dia tunggu, dia solat sekali lagi. Tak ada masalah. Sebab itulah ada orang tanya. Dia kata, ustaz, saya ni kalau pergi solat di masjid, saya seorang ya. Tapi kalau solat di rumah, boleh solat jemaah dengan anak beranak, dengan isteri, dengan anak-anak. Boleh tak boleh? Saya kata boleh. Awak pergi solat jemaah di masjid, sudah solat, balik rumah, jadi imam kepada keluarga. Boleh. Tapi kalau semua bermazhab tu belaka, nak solat di rumah belaka jaga family, tu imam pun ada family ke tidak dia? Ya. Ada, tutup dalam masjid ya. Mana boleh lagu tu? Ini dia panggil satu pemahaman yang silap. Nak juga boleh. Kita solat di masjid. Sudah solat, kita balik jadi imam kepada isteri dan anak-anak untuk dapat pahala berjamaah. Anda ada tak? Baik. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik ke Mina. Berduduk di Mina ni bermabit. Dan dia melontar. Jadi insyaAllah cerita Mina ni kita akan sambung bila balik daripada Arafah nanti. InsyaAllah. Jadi itu sajalah
dia panggil sejarah ringkas, yang seringkas mungkin, sejarah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih detail sikit tadi saya sebut, tuan-tuan tengok dalam Rihlatul Hajj, pengembaraan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Ada satu buku yang cantik, nama dia, buku di bahasa Arab, nama dia Ka'annaka Ma'ahu, seolah-olah kamu bersama Nabi step by step daripada Madinah sampai balik ke Madinah. Bahasa Arab, bahasa orang putih ada terjemahan. Tuan-tuan doakan bahasa Malaysia akan muncul dalam masa terdekat ni. Seorang yang bernama Abu Anas sedang usahakan terjemahan dan huraiannya sekali. Sebab saya suka sangat dengan buku ni, sebab itulah dalam CD 2 jam saya kuliah tu ambil daripada buku ni. Kalau malah baca dengan hatu pun jadi dah. Dia panggil pengembaraan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah sampai balik Madinah. Oi seronok tuan-tuan. Tengah jalan cerita utuh sakit, tengah jalan cerita isteri dia menangis, macam-macam benda-benda. Kita tengok Nabi kita, bila tengok isteri dia menangis, Nabi kita berhenti pujuk bini dia. Kita pun kalau berjalan-jalan tengok isteri dia menangis tu, berhenti tanya khabar dia kenapa. Tak, mungkin dia kaki dia sakit, mungkin apa-apa benda, tapi kalau dia menangis depan kedamah tu, tarik cepat-cepat lagi balik. Takut terperangkap, bukan menangis sakit perut, nak masuk dalam kedak tu letih kita dah. Nanya. Tengok tempatlah juga, kenapa anda padahlah kita pun dalam ilalah haji tu. Itu dia aja. Baiklah para jemaah, insyaAllah kita akan sambung kuliah kita selepas maghrib nanti, kuliah maghrib perdana kita dengan tajuk beberapa rahsia, hikmah dan pengajaran daripada amalan haji yang kita buat. InsyaAllah saya akan bawa 8 ataupun 10 hikmah, cukuplah dalam masa maghrib dengan isya itu insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.